Panas membara, membakar siletku. Wes ya? Udah selesai belum? Kalau urung aku ini kok nilai iso, nilai gitu. Jabatannya apa saja? Itu sesuatu yang menurut saya krusial, karena kadang-kadang sebagai MC kita diberikan cue card, istilahnya kartu isinya contekannya kita. Sering kali, bahkan hampir selalu, yang nulis bukan kita. Kita bacain. Yang nulis salah, yang kelihatan salah kita. Dan sebagai MC ataupun moderator, salah satu kesalahan paling krusial yang bisa kita lakukan adalah salah sebut nama, apalagi ketika namanya nama pejabat. Saya pernah nih, mesti jadi MC untuk sebuah acara perusahaan Jepang. Cara bacanya salah, kemudian jabatannya salah. Beberapa orang ini agak sensitif sama jabatannya dia. Harusnya jabatannya apa, salah sebut, tersinggung dan segala macam. Nah, itu persiapan ya. Hal-hal yang kita mesti ketahui, hal-hal yang kita mesti siapkan sebelum naik atas panggung dalam konteks public speaking. Tapi bagaimana kalau misalnya ternyata itu terjadi di atas panggung? Apa yang mesti kita lakukan? Saya kebetulan pengalaman cukup banyak dan banyak sekali terjadi dengan mikrofon. Oke, acara kita mulai ya teman-teman. Kita buka dulu dengan iku. Pendiri komunitas itu berapa di mana pesan-pesannya eneng lomba-lomba kayak gini buat ketuane komunitas YouTuber kamu, ya kuwi mau enggak ada sadonya belum? Tandine belum mau bagaimana sambutan kesan-pesane dengan pencapaian ini yang untuk yang anak didiknya yang mencapai seperti ini, apakah bagaimana loh perasaannya itu loh bagaimana? Tolong majulah Pak Ketua. Oke, tepuk tangan buat Ketua Komunitas YouTuber Hoko sekaligus pendiri komunitas ganteng sadonya. Sandu Sati dipersilakan. Tepuk tangan teman-teman yang sudah sambutannya. Oke, begitu saja ya. Itu sambutan dan pejangannya dari Ketua Komunitas YouTuber Hoko semua. Semoga bermanfaat dan kedepannya komunitas YouTuber Hoko lebih baik lagi. Dan lomba-lomba seperti ini moga-moga enak tiap bulan ya guys ya. Iya. Bisa ini jadi jadikan. Oke. Komunitas tak pernah mati. Oke, acara yang ditunggu-tunggu sudah kita mulai ya guys. Arepe diumumne dari 50 peserta ini ya. Kita yang pasti yang ditunggu-tunggu yang seperti ini. Nah, oke, kita terus penilaiannya kemarin dari apa tuh lomba pertama? Banyak sekali yang nanya dari yang komen-komen ya. Jadi biar enggak salah paham penilaiannya seperti ini. Ini adalah lomba pengumuman karya vlog anak-anak komunitas YouTuber Hongkong ya. Tapi sebelum itu kenalin dulu. Jadi kayak huruf besar kecilnya judul kan juga harus besar besar. Jadi kita di sini itu bakalan acara 1 jam penuh full ya dari awal sampai akhir. Kayak acaranya di sini. Karena untuk sambutannya silakan. Selamat datang semua teman-teman di pengumuman lomba
blogger YouTuber Hong Kong. Selamat untuk para pemenang. Hari ini kita di penghujung acara yang dinanti-nanti, kita akan mengumumkan siapa pemenangnya. Penasaran nggak? Penasaran dong. Kira-kira sebelumnya kita harus tahu dong siapa sih pendiri YouTube Hong Kong itu. Ya sebenarnya sih ya untuk pendiri YouTuber Hong Kong itu saya juga baru kenal sekarang, yaitu Ganteng Stadion Mas Andi. Mas Andi, aku bilang baru kenal dan itu terbukti, saya salah sebut ngomong gitu ya, terbukti ya, berarti emang iya, benar baru kenal gitu ya. Salah ucap. Pengucapannya. Dan gini ya, ini kan acaranya untuk vlog-vlog yang tadi udah diikutsertakan ke acara komunitas Mister Hong Kong ulang tahun yang 3 ya. Dan di sini nih pemenangnya juga hadiahnya juga menarik banget. Hadiahnya itu ada apa aja sih hadiahnya? Hadiahnya itu ada berupa peralatan vlog. Jadi nanti peralatan vlognya itu bisa kalian gunakan nih ya. Yang menang nih, yang menang. Yang nggak menang ya beli sendiri gitu ya maksudnya. Nah kalau misalkan iya, kalau misalkan yang nggak menang, kalau nggak menang tahun depan ya tahun lagi. Iya jangan bersedih. Aja suwe-suwe loh, tahun depan. Jadi juara pertama ya, tahu nggak siapa? Siapa sih juara pertamanya itu yang aku tadi sebut dan nilai cantik dan tajuler? Oh, aku nggak tahu. Nah, iya, namanya Mbak Mila. Kita bersama Mbak saya Mbak Diana. Diana Zubi. Ayo teman-teman, ayo. Dalam rangka apa ini? Di sini kita mau membacakan pemenang lomba. Vlogger. Lomba vlog. Namanya saya sendiri. Bukan. Di sini kita mau mengumumkan yang ikut lomba kemarin acara apa kan? Lomba komunitas itu berongkong ya. Memberikan pengumuman pada teman-teman yang menang pada acara lomba komunitas YouTuber Hong Kong ini adalah vlog. Lomba vlog adalah bagian yang pertama. Oh, iya. Yeah. Ya, bagian pertama. Untuk pemenangnya mungkin bisa dijelaskan ada kategori khusus atau gimana? Untuk pemenang juara 3. Ini. Juara 3 dulu. Tiga. Kita mau mau mengumumkan dari juara ketiga. Jadi saya sendiri belum tahu juara ketiga siapa. Siapa? Bapak pemimpin tolong dibocorin. Weh acara yang gak dodol kok ya terus dikei. Ya Allah. Nah ini lah untuk si bocoran yang Bocor. Iki wis lomba, wis pengumuman lah Ren, bocor. Oke ya, karena penyiar saya mungkin ada sedikit gangguan sehingga saya akan mengambil alih acara ini untuk